Pemirsa, Polda Sumatera Barat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana Kamis pagi. Ekshumasi menggerakkan 5 dokter ahli otopsi dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Kabit Humas Polda Sumber, Kombespol Dwi Suliatiawan, mengatakan proses ekshumasi jenazah Afif dihadiri sejumlah kalangan termasuk dari Kompolnas. Ekshumasi akan dipimpin oleh Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, spesialis forensik medico-legal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Universitas Indonesia. Afif diduga tewas usai mendapat kekerasan dari sejumlah anggota Polda Sumbar saat patroli mencegah tawuran antar remaja. Jenazah Afif ditemukan mengambang di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 9 Juni lalu. Sumi dari PDFMI sudah menyampaikan membalas surat kami menerangkan bahwa ya, rencananya itu hari Kamis, besok hari Kamis tanggal 8 Agustus akan dilakukan kegiatan ekshumasi. Ya, akan dilakukan kegiatan ekshumasi.